Halo Cinta. Hai TP. Ada apa? Kok tumben telepon? Jam 10 malam loh. Gak apa-apa, pengen telepon aja. Mau curhat ya? Enggak pengen curhat. Aku cuma pengen nanya sesuatu aja sama kamu. Nanya apa? Ya udah, nanya aja, aku jawab. Tapi pakai janji dulu. Janji? Janji apa? Janji kamu bakalan jawab jujur dan janji kamu gak pakai gombal-gombalan lagi. Jawab jujur? Serius banget? Iya, janji aja dulu. Oke, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Harus timbal balik. Aku juga harus boleh nanya ke kamu, dan kamu juga harus jawab jujur. Oke, janji? Janji? Oke. Oke. Aku mau nanya tentang pendapat kamu dong. Pendapat kamu tentang aku. Pendapatku tentang kamu? Mm-hmm. Ini jawab jujur? Iya. Apa ya? Ya, pendapatku kamu cantik, manis. Ini bukan gombal, ini serius. Enggak itu juga maksud aku. Maksud aku itu tentang hubungan kita berdua. Ya maksudnya selama kamu kenal aku, kan udah 2 minggu kamu kenal aku. Aku pengen tahu menurutmu aku gimana? Apa ya? Selama kita 2 minggu kenalan, pendapatku tentang kamu. Ini jujur, menurutku kamu orangnya misterius. Kamu suka menyimpan rahasia dan tertutup. Tapi di sisi lain, aku ngerasanya aku nyaman ngobrol sama kamu. Mungkin karena pemikiran kita cocok atau sepemikiran, jadi ya aku nyaman aja berteman sama kamu. Kalau misal aku nggak sesuai dengan harapan kamu, gimana? Tergantung Cinta, harapan yang gimana ini? Gini-gini. Aku punya pendapat, kalau aku berteman dengan seseorang, aku harus menerima kekurangannya apapun itu. Tapi kalau misalnya kekurangannya sudah terlampau parah, lebih baik aku ninggalin dia. Kenapa harus ninggalin? Ini ada satu contoh kasus. Kalau misalnya aku ada di golongan orang yang pakai narkoba, lambat laun aku pasti ikut pakai narkoba. Karena itu lingkungan. Manusia itu hidup dari lingkungan, berkembang dari lingkungan. Ada 2 pilihan kalau udah seperti itu. Yang pertama, aku ikut arus jelek lingkungan itu, atau aku bisa memberikan arus baik buat lingkungan itu. Aku nggak mau yang pertama terjadi. Kenapa? Karena kamu tahu sendiri, aku udah ingin hijrah, aku udah ingin berubah, dan aku nggak mau semua itu hancur cuma gara-gara lingkungan, cuma gara-gara teman. Oke. Udah? Terus tadi kamu pengen nanya apa sama aku? Kamu udah nanya itu aja? Mm-mm. Kamu gak sakit hati kan? Aku jawab jujur loh ini. Ya enggak sih. Gak apa-apa. Ya udah, terus kamu mau nanya apa sama aku? Sebenarnya pertanyaanku udah pernah aku tanyain dan kamu gak mau jawab. Yang mana? Banyak. Nih, apa agamamu? Apa kerjaanmu? Kenapa kamu gak mau jawab soal kita bahas uang haram? Dan sebenarnya yang paling ganggu, apa sih yang kamu rahasiain antara kamu dan Rizky? Aku ngerasa ada yang aneh di antara kalian berdua. Kenapa harus nanya itu sih? Ingat, tadi kamu udah janji, aku udah jawab jujur. Kalau pertanyaan kamu aku ganti pakai ini gimana? Cinta? Cinta? Everything happen for a reason, DP. Kamu udah janji mau berubah, DP. Kamu udah janji mau hijrah.
Sadar TP, jangan kalah sama nafsu, goblok, tolol. Goblok, jangan kalah sama nafsu, tolol. Goblok. Hijrah TP, berubah. TP, astagfirullah, astagfirullah. Sadar TP, sadar. Cinta. Kenapa? Kita tadi nyampe mana? Kayaknya gak sekarang, Cinta. Terus maksud kamu nanti? Aku tahu maksudmu tadi mau kemana, aku tahu kamu mau ngapain. Tapi seharusnya cinta gak segampang itu memperlihatkan tubuhnya. Percaya aku, Cinta, walaupun itu ke pacarmu. Percaya aku, Cinta. Ternyata kamu gak kayak yang aku kira. Kamu gak seberasa gitu, TP. Cinta, percaya aku, kamu gak usah buka, Cinta. Cinta, aku tutup teleponnya. Tenang, TP. Tadinya kalau kamu bakalan tergoda, kau bakalan ngeliat tulisan ini. Tulisan. Jadi kamu ngetes aku? Sorry. Caramu ini bikin orang jantungan. Sorry, TP. Aku coba pengen tahu kamu aja kok. Deg-degan, tolol. Sorry, kasar aku. Oke, jadi jawaban pertanyaanku tadi apa? Jawaban pertanyaanmu. Yang tadi? Iya. Aku kan tadi cuma janji sama kamu bakalan jawab, tapi kan aku gak janji bakalan jawab sekarang juga. Ya kan sama aja, Cinta, kamu udah janji mau jawab loh. Ya udahlah, pasti nanti ada waktunya aku bakalan jawab itu ke kamu, tapi gak sekarang. Aku belum siap aja buat kehilangan teman sebaik kamu. Apa urusannya kamu kehilangan aku sama kamu jawab pertanyaan? Bukan itu juga maksud aku. Maksud aku itu tentang hubungan kita berdua selama ini. Pendapatmu tentang aku. Pendapatmu tentang pendapatku tentang kamu. Apa ya? Lebih baik diulang aja deh. Hai guys, kita lagi bareng sama apa-apa? Harus pakai gengs sih. Bukan aku guys, bukan guys. Nah, oke, okay, jadi Bun Dandi. Oke, okay, Dandi kamu pilih apa? Memang meduran, Berlek. Kenapa kamu nonton live Instagramnya Okta? Apa yang kamu harapkan? Kalian lihat Instagramnya Okta. Yang kamu harapkan apa dari lihat live Instagramnya Okta? Ada yang cantiknya.